Bilang kok kalau mau baku untuk sejelas, peta sejalang air. Pe abstrak leba suruh. Mama liku air, bikin video klip kita kok isu kacau lehu. Loh, pe kabar sekali ada bila akan. Nana belum lihat kan kita kalau sekelor balak, ya? Dini itu bagi-bagi bahasa. Ini kan main Facebook. Mana masih pakai internet? Ya astagfirullah, ya aku nili. Nana pernah kau usuk ubir. Nana suruh baca si bangga pada di dapur sana. Kalasi dong, pagi-pagi sebab telepon kemarin. Meki! Come on! Iya! Sayangnya. Sudah cuma bapak uji. Jangan di tangan tentera nih. Ini aku aja pagi ingat. Ya? Jamu. Nel, kita pergi dulu ya. Nanti sebentar kalau keluar bahasa, itu di atas meja itu ada amplop. Doi for Simon petiket mau pulang, oke? Okay? Nanti keluar bahasa nggak nanti pasar, nih. Kontrakan surat tadi ya, oke? Oke, Papa tertib. Hati-hati di jalan. Yo. Tuhan, seandainya doi ini kita boleh pakai pipa Ariska. Nel, ambil itu doi. Suruh Pak Simon naik mikro jauh pulang dari Jakarta ke Manado. Boleh kuat itu? Jangan Nel, jangan. Ini masa Advent, masa pertobatan. Lebih baik itu doi ngana pakai for beli orang-orang cari dana panitia Natal. Ah, nari betul yang ini dua. Pasti yang tak bikin apa ah. Telepon dulu pada orang Carlota Squad. Hei, Moni di mana Moni? Sobar bang masa? Kemari dulu. Tapi lagi so pigi. Baru tak dulu kemari nih? Tak tunggu nih? Oke? Okay? Oke. Okay. Assalamualaikum. Shalom, damai di hati. Good morning everybody. Anybody home? Bu Roma nggak bu? Sopi kantor. Ih, kaki dua bu. Perajin bu. Salah-salah katu, bagus lu begitu, daripada dia cuma pergi bawa pasang togel. Lu kenapa dah? Muka lu kasihan amat, which is kasihan, literally, sad gitu loh. Begini kok Len, kita kok sebenarnya labil ini. Kita suka mau travel ke Paris tuh, mau bajalang-bajalang di Menara Eiffel dan mertu doi tiket yang di amplop itu for Simon, tapi anak mau pulang ke Manado dari Jakarta. Bingung lo ini kasihan. Ya elah, ngarep banget. Nih, mohon maaf ya. Gua aja nih, udah 17 tahun nih ya. Udah di Jakarta. Nggak ada tuh yang kepikiran-kepikiran mau ke luar negeri. Mau ke, apa tuh namanya? Maldives, ke Italy, Switzerland, dan lain sebagainya tuh. Nggak ada tuh. Dan lu, Jakarta doang, Monas doang, kagak pernah injak. Anjir, jangan ngarep dah. Biasa aja, gua paling di Jakarta... Cuman ke BSD Cisauk doang sih, gak pernah itu kepikiran-kepikiran. Biasa-biasa aja. Aduh doi ya, bukan cuma ba'asap ini, marba api le itu. Sumpah cinta tinggi le ini. Kala-kala Menara Eiffel pe tinggi le ini. Ih kalam. Apa sih lu? Udah jelek, gendut, miskin lagi. Ih, kati du. Disomongin orang. Tak bagi ding guraka baru sumbingan eh. Apa sih lu? Drama amat. Astagfirullah, hai, ini boleh begitu au Alen. Kakak Nel, cu telpon au pa anakmu Simski. Kontanya, boleh ndak bi pulang dari Jakarta ke Manado naik mikro. Oh iyo kang, tunggu mau telpon. Halo, nak Simon, ada di mana nak? Halo, ada di asrama mak. Mak, suara tuh dari tiket. Tunggu. Kalau kita bilang betul, pantar kita nak bisa ke Paris. Kalau kita berdusta, kita berdosa di masa Advent. Marakan, nanti kita mengaku dosa, Pak Pastor. Maafkan Tante Nelly ini, Pastor. Belum, anakku. Nanti no mau bakal kabarnya kalau su ada. Boleh ndak dek kalau pulang dari Jakarta ke Manado kamari naik mikro atau angkot jo? Perlu panggil untuk teman-teman kampus nanti no mau charter toh? Supaya mama se berenang pada orang di sini di Pulau Bunaken dengan apa ikan nikel ikan suntung neh. Panggil teman-teman kampus naik mikro jatuh angkot boleh? Ih apa nih mama ini? Tak jelas. Kira kok kita popo kok boleh terbang tuh mikro?
Oh, begitu dah, adek. Mama kira kuat Jakarta ini bakal sabar di Nobonto, jadi boleh naik mikro. Ya, enggak, Ma. So, itu kok kalau waktu masih SD dulu, jam masuk pelajaran IPS, peta tuh Jakarta di mana. Iya, udah, Ma. Apa kabar, nih? Suka mau pulang ini, so libur. Haiye, Nelik tunggu jangan dulu bunung, kita mau bercerita dengan Simski. Mana dulu tuh HP? Halo, Simski. Alhamdulillah, Tante Subaida udah baik-baik ini. Ini jangan lupa aku Pak Tante Subaida, karena sudah jadi orang Jakarta, aku selalu lupa Pak Tante Subaida di Bolmong. Jangan lupa, Nek. Awas, Ngana. Biar cuma oleh-oleh, Dang. Eh, Tuan Ali, Dang. Bakuri kile Ngana, eh? Hari dua tiket ini pasti tengah mati. Bakuri kile minta oleh-oleh. Kenapa oleh-oleh? Kenapa tapi oleh-oleh? Minta berapa? Minta berapa? Ya, Tante Subaida. Iyo, nanti no, kalau ada waktu kita mau singgah Serabu di Monas. Biar cuma pelak tuh emas di atas Monas dan biar cuma sepanggal pelak Serabu, ne. Nanti kita mau kasih oleh lepor Tante Subaida, ne. Oh iyo, boleh. Supaya Tante Subaida mau jual di Lobong Kota mau bagu. Syukur mantap, Simski. Kenapa? Udah, Yesus. Mana tuh amplop tadi di sini? Oh, Tuhan. Apa sih kalian ini? Gak jelas. Gue balik dulu ya. Bye, met siang all GBU. Ih, kate dulu. Kemana Nana Lena? Tatiup deng guraka baru kento urtau Nana eh. Lena! Apa sih kalian ini? Gak jelas. Gue balik dulu ya. Bye. Merci yang all GBU. Dih. Suit. Nyanda. Suit itu kok mama waktu SD masuk kok pelajaran. Nyanda. Suit itu kok mama waktu SD baba bolos terus pelajaran IPS. Nyanda. So itu kok mama yang jebak bolos waktu pelajaran IPS waktu SD. Nyanda. So itu kok mama waktu SD yang jebak bolos pelajaran IPS. Sepet tahu di mana di Jakarta. Iya udah ma eh, apa kabar nih kalau sudah ada nih. Dadah, I love you. Ika tidur wawu, pirajin ibu. Ika tidur wawu, pirajin bu. Kantor. Salah-salah katu. Bagus kan begitu? Daripada dia cuma pergi bawa pasang togel. Ya?